Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Di pagi hari ini kita mencoba masakan ala bapak-bapak di rumah ya. Kalau lagi nggak ada kegiatan, kita hobi memasak. Yang pertama kita akan masak dengan terong hijau. Ini guys, terong hijaunya. Dengan 6 biji telur, guys. Telur sama ikan asinnya. Nah, ikan asin. Dan bumbu-bumbunya kita lengkapkan, ada cabenya, tutup bawang, tomat, dan bumbu penyedap rasa. Ini guys, lucunya. Dan kita tidak lupa tambahkan garam, guys, untuk rasanya. Inilah kita masak ala sederhananya, guys, untuk menu hari ini. Di hari suasana libur ini kita akan mencoba menu yang sederhana. Telur kita rebus dulu, guys. Kita rebus ya sampai mendidih. Nah, ini telurnya. Oke, guys, kita ikan asinnya kita cuci dulu, guys. Setelah dicuci, cuci bersih dulu, guys. Nah, ikan asinnya kita bersihin dan kita potong, guys. Ikan asinnya kita potong. Jadi kita potong dia, guys. Kita potong kecil-kecil dia, guys. Kita potong kecil-kecil. Kita cuci bersih tadi, guys. Begini dia, guys, potong kecil-kecil. Nah, terongnya setelah kita cuci ini, guys, terongnya kita potong kecil-kecil secara miring-miring aja, guys, ya. Jadi bapak-bapak jangan malu-malu untuk masak di rumah untuk bantu istrinya, guys. Kalau lagi ada kesenangan, kita masak. Terongnya kita potong-potong kecil. Yang muluk-muluk, apa adanya, kita berusaha berbuat yang terbaik, guys. Nah, ini setelah kita potong terong, guys. Nah, setelah itu apa, guys? Nah, bumbu-bumbunya cabai kita blender, guys. Dulu cabainya. Oke, guys, cabainya kita petik, kita masuk blender, guys, ya. Nah, cabai kita cuci, kita masukkan, kita blender dia. Kita petik satu, setelah dicuci, cuci dulu, guys. Cuci kita ini, guys. Masukkan dia. Cabenya tergantung banyaknya, tergantung selera sahabat-sahabat semua, ya, guys. Nah, ini kita petik dulu, masukin blender, guys. Misalnya kita masak terong goreng terong dulu, guys. Jangan lupa like dan subscribe video masak yang sangat sederhana, guys. Oke, guys.
kita tunggu dia masak dulu guys. Kita masak masakan sederhana ala Abang Adi. Jangan lupa like dan subscribe channel Andri Adi di masakan ala Abang Adi. Oke guys, saksikan dulu kita goreng telurnya. Masak jangan menggantikan yang lumba lu. Kalau kita bakal masak apa adanya yang kita bisa masak, yang penting ada niat untuk kita masak. Apa aja bisa kita bikin, yang penting kita ada niat untuk memasak yang sederhana. Gak perlu masakan yang mewah, yang penting kita nikmati. Oke, ikuti kita langsung memasaknya guys. Oke guys, ayo kita tunggu matang dulu. Rasa telurnya udah masak ya. Kuning-kuning merahan. Nah, ini ya. Nah, kita goreng lagi telurnya guys. Oke, tiriskan di sini guys. Guys, selanjutnya kita ikan asinnya kita goreng juga. Nasinya kita goreng ya guys, biar merata. Biar merata ikan nasinya harum ya guys. Masaknya sederhana, yang penting kuat. Cabenya nampaknya sudah masak nih guys. Nah, cabenya mulai masak. Ini kita masak ini cabenya. Jadi kalau cara saya, nah tadi cara ini cabenya saya buat ke sana. Sama yang lain, ibu-ibu atau bapak mau dimasukkan di body cardio ini boleh juga. Tapi kalau saya suka saya cabenya setelah masak di sirir-sirirnya ke dalam tempat tadi terong sama cabenya guys. Asik ya. Thank you.
nih di hasilnya guys. Cabenya dikasih pin aja. Biar utuh dia, guys. Ini guys, hasilnya, guys. Ada ikan asinnya, ada telurnya, guys. Mantap guys, kita makan masakan tadi, enak sekali dengan menu ikan asin sama telurnya guys. Coba kita makan. Wah, enak sekali guys. Ikan asinnya pas rasanya. Oke guys, terima kasih. Bye guys.